Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Halo teman-teman Sabtose Channel, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Ketemu lagi nih sama Mas Sabto dan Mbak Asih. Kali ini kami mau camping di sekitaran Bandung Selatan. Nama camping groundnya Jamuju Cafe Camp. Ini masih camping ground yang terbilang baru ya. Jadi ini kesempatan yang istimewa untuk Mas Sabto mereviewnya. Seperti apa keseruan kami dan seperti apa keindahannya? Ikuti terus perjalanan kami ya. Gas! Sudah masuk di kawasan Ranca Bali, disambut dengan hujan. Kapan kita terakhir lewat sini? Waktu kita pulang mudik ke Jogja, kita pernah lewat sini, lewat pantai selatan, lewat jalur ini. Udah lama banget itu, mungkin sebelum pandemi ya, 2018 atau 2019 ya kita lewat sini. Tadinya mau naikin drone tapi udah keburu hujan teman-teman. Jadi kita urungkan niat untuk main drone di sini. Ini kita nyampe di PTPN 8 Ranca Bali. Siapa ya? Disambut hujan deras. Kawasan perkebunan IPDC. Tekok kanan. Masuk ke sini teman-teman. Oke, gak apa-apa, kita ikutin map aja ya. Masuk dari jembatan ini, masuk ke arah desa. Oke, belok kanan, penunjuk stamplat girang ya teman-teman. Itu ada tulisan penunjuk arah stamplat girang, belok kiri. Agak ragu sih karena jalannya kecil.
tapi ternyata setelah belok agak lumayan besar. Misi, Pak. Oke, teman-teman, sambil menikmati perjalanan ini dan melihat indahnya pemandangan alam hamparan perkebunan teh ini, jangan lupa ya teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video baru kami. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai nih. Kita udah sampai di Jamuju Coffee Camp. Nah ini kita ada di blok B1 dan di sebelah sana ada A1 dan A2, blok A di sana. Terus toiletnya ada di situ. Wih, view-nya langsung ada sungai di depan tenda kita nih.
Mantap kan? Tapi dingin. Tapi untungnya pengelola menyiapkan air panas di kamar mandi yang bagian tengah. Nah, di sini blok B1, terus di sini ada blok B2, blok B3, terus B4 sama B5. Lalu di ujung sana ada blok C. Di blok C ini ada teman kita nih, ada rekan kita HK Camping. Dia juga bawa anjing. Namanya Spesia, anjing jenis Golden. Besok kita ketemuan ya sama Spesia sama HK Camping. Ada di sebelah sana, di ujung. Di ujung banget. Sana tuh. Di ujung. Besok kita kenalan ke sana. Nah, ini masih tahap renovasi ya teman-teman ya. Masih perbaikan-perbaikan. Jadi kemarin waktu kita kontak blok B1 yang kita pakai itu belum diuruk jalannya. Tempatnya belum diuruk. Nah, itu udah diuruk. Jadi dikebut bisa dipakai gitu. Wah, duduknya teman-teman. Mudah-mudahan nggak parah ya hujannya kalau hujan. Nah, ini diantar sama ibu-ibu di sini nih. Diantar makan siang. Kita lihat ya menu makan siangnya. Yuk kita makan siang dulu. Ini udah jam 1 lewat. Kita pesen nasi liwet, paket nasi liwet. Banyak lalap. Ada ayam goreng. Ada tahu tempe, ikan pedak merah ya. Ini ada tahu juga. Terus kita request khusus apa yang sayur asem, bukan ya? Terus nasi liwet. Nasinya banyak banget. Jadi ini paket untuk 4 orang ya teman-teman. Paket untuk 4 orang kita makan berdua plus Jesse. Oke Jess, kita makan. Ini toiletnya teman-teman, ada 3, sementara ada 3 ya. Ini nanti katanya lokasinya mau dipindah. Jadi yang di tengah ada air panasnya. Tuh. Ada penghangatnya. Karena airnya sangat dingin. Ya, toiletnya toilet jongkok semua ya. Rencananya katanya mau di pengembangan, di sini dipakai buat camp. Buat nambah blok, nambah kapasitas. Nanti toiletnya akan dipindah posisinya. Kenalan dulu. Jesse. Ini apa berapa? 2 tahun. No. Oh, 9. Gak tau. Betina. Makanya agresif ya. Makan. Berapa tahun? 6. Gede banget. Wih, bulunya mantap. Bulunya lembut banget. Punya 2 ya? Punya 2, iya. Jesse, jangan nakal lah.
Ini ketemu sama Om Tante dari HK Camping nih. Halo, ketemu di sini. Itu acaka datang deh. Ini pengganti tiket. Pengganti tiket ini. Ini gelang. Nah, tiketnya seperti ini. Wih, ini dari akar apa, Mang? Ini. Tidak tahu itu akar apa. Ini kreasi dari warga Stamplat. Mas gede ini ya, besar tinggi. Nah, ceritanya ini udah beli daging, terus udah beli saus-sausnya. Nah, ceritanya kita mau barbekyuan nih, bikin steak. Mau bikin steak pakai api unggun, terus pakai alat panggang kita nih yang udah lama nggak kepake. Nih, alat panggang kita made in sendiri. Ini alat panggangan kita, cuman wajannya lupa dibawa, yang biasa buat masak steak itu ada wajan khususnya, lupa nggak dibawa teman-teman. Jadi api unggunnya nggak kepake buat masak, jadi buat penghangat aja nih api unggunnya. Ayo kita nanti masak steaknya pakai kompor aja. Nah, ini Mami Asih lagi ngapain ini? Ini apa nih? Kentang. Kentang ya? Mau diapain kentangnya? Diperkedel aja. Mau apa bikin mes? Terserah. Perkedel aja. Mau bikin perkedel. Terus ini tadi sisa makan siang tadi yang kita pesen nasi liwet masih banyak. Oh, ini. Ini temennya steak ini sebenarnya nih. Ada baby tomat, ada wortel. Ah, tuh. Nah, ini hari udah gelap, kita udah setting lampu. Ini lampu Sunray. Ini menang lelang kemarin di acara Hegendra nih lampunya. Makasih HK Camping udah dianterin makanan. Kita dibagiin makanan sama HK Camping nih. Prepare makan malam, nyiapin dagingnya. Udah lama nggak masak steak di camping. Udah lama banget ya, terakhir kapan? Di Jungle Milk. Ya, udah lama banget. Di sini mah air melimpah, mata air sudah dekat. Om Dani Acaka Family ngambil air di sungai langsung buat cuci-cuci.
Uca Jazz. Makan cuy, belum mandi ya. Apa Jess? Makan dulu, ini enak ini. Jessie mah gak usah makan daging. Apa itu dikirimin apa itu? Ganjel-ganjelan dikit. Ganjel-ganjelan dikit. Enak banget. Makasih ya Dan. Iya. Selamat makan. Makan. Makasih buat Acaka. Nanti dikasih buah. Mangga sama strawberry. Grimis guys. Kita mau api unggun malah grimis. Selesai makan kita mager ini. Loh, Jessie mana? Oh, Jessie udah ngandang ya. Dasar bener itu anak. Udah kenyang, dingin, mapan ya. Eh, ngapain kamu? Enak banget. Hei. Jess. Jess. Ayo. Enggak mau api unggun. Ada tinggal jadi tinggal. Mau nyalain api unggun gagal guys, nggak berhasil karena rintik-rintik hujannya. Jadi karena cuacanya mendukung untuk bersantai, maka kita cari teman. Nah, ini dia temannya ketika hujan. Mie rebus pakai telur, makannya langsung dari panci. Rintik-rintik ya, sadu nih hujannya. Mudah-mudahan nggak makin lebat ya, cepet reda. Tapi asik nih, rintik-rintik sadu gitu. Sekarang jam 3 nih teman-teman. Hujannya awet dan makin deras nih. Barusan tendanya keberatan air nih, gua AC di bawah. Hancur. Pagi teman-teman,
Itu jam 6 pagi. Aduh. Wah. Udah pada bangun apa ya? Udah terang banget. Luar biasa view pagi ini. Dingin banget. Airnya nih. Ngambung di situ tuh. Tadi malam gelap gulita kan. Udah indah. Wah, dapur kita berantakan ya teman-teman. Paling dia jerujan ternyata ada kucing. Ada kucing yang ngacak-ngacak makanan. Besok teman-teman kalau yang habis masak-masak di sini, makanannya diberesin. Ada kucing sebenarnya, jejak kucing di sini. Tadi malam memang kelihatan ada beberapa kucing sih. Berantakin. Terus siapa, suara siapa, ayo. Suara siapa, ayo. No. Gak bisa. Sana aja. Yesi minta keluar karena mau pipis. Bangunin acaka kita. Hahaha. Yes. Muka bantal. Beresin sampah yang diacak-acak sama kucingnya. Nah ini drone kita teman-teman yang kemarin sore crash nih, pecah nih. Terus di sini agak buka dikit. Kita coba terbangin ya pagi ini ya. Masih bisa nggak dia terbang? Kalau nggak ya besok kita masuk ke servis. Kasihkan record view di sini, nggak lihat ada pohon jatuh ini. Mungkin dari ketinggian sekitar 30-40 meter. Nyangkut pohon terus jatuh ke bawah. Masih bisa teman-teman, masih normal. Cuman agak goyang dikit sih. Besok kita cek di tempat servis ya, ganti cover lah biar rapi lagi. We got time on our side, we're in a state of hope. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? Surprise that we're you. I've
sarapan-sarapan. Bu Ace lagi masak sarapan. Kita sarapan pagi ini spaghetti. Lagi dimasakin. Nah teman-teman, sekarang udah jam setengah 11 lewat. Ini kita udah selesai packing. Ini karena langit sudah mulai mendung, hujan rintik-rintik sudah mulai turun. Kita barusan buru-buru untuk packing. Tenda udah lipat semua, barang-barang udah masuk mobil semua. Jesse udah masuk mobil juga. Nah ini terus ini adalah alat makan yang kemarin kita order ya, nasi liwet set ini. Wih, rekomend, mantap, enak banget. Terus ini kayu bakar yang semalam kita pesen juga, cuman karena basah jadi nggak bisa kebakar. Terus seperti biasa, Sabtu Asih Channel ninggalin tempat sampah. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya, karena sudah tersedia tempat sampahnya. Terus ini grill alat panggangan ini kita tinggal di sini nih. Siapa tahu berguna di sini, teman-teman yang camping bisa pakai. Bawahnya kasih api unggun, atasnya bisa buat kasih wajan buat manggang-manggang atau bakar-bakar. Oke, cukup sekian camping dari Sabtu Asih Channel. Sampai ketemu di camping ground berikutnya. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I